السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حرك القلوب بذكر الحبيب المحبوب، شاف العلل ومفرج الكروب، مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وكعبتنا محمد وقبلتنا محمد وذخرنا محمد وطبيبنا محمد ومعلمنا محمد، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافل. أما بعد، para hadirin mendekati pukul 12 malam yang diucapkan oleh para aulia bahwa setiap pukul 12 malam 7 pintu langit dibuka oleh Allah. 7 pintu langit dibuka oleh Allah. Allah akan menurunkan ar-rahmat, Allah akan turunkan al-barakat, Allah akan turunkan al-karamat. Kita doakan majlis Nurul Mustafa selalu ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, mengikuti tariqatul alawiyah, cinta kepada maulidur rasul, hobi kepada assalatu wassalam ala rasul, pimpinannya menjadi khalifatul syabab al-alawiyin, cinta kepada nabi, ikut kepada nabi, tidak menyakiti hati nabi, tidak berani menikahi syarifah kalau dia bukan cucu Rasulullah. Tolong jangan dilupakan ajaran Nabi Muhammad. Hormati Rasul, jangan menyakiti Rasulullah, jangan membuat tangis Rasulullah, jangan membuat buka al-Mustafa. Mudah-mudahan saya dan anda dibuka hati kita, selalu sujud hatinya kepada Nabi, ikut kepada Nabi, selalu mendekatkan diri kepada Rasul. Aliran-aliran yang menyakiti Rasulullah, yang mendiskreditkan Nabi Muhammad dengan nama apapun, dibarakati hadzal maulid yang dihadiri ribuan muslimin, dihadiri ribuan muslimat. Tidak mungkin Allah tolak doa begitu banyak umat Islam. Angkat tangan anda saudara, angkat tangan anda saudari. Mudah-mudahan Ahmadiyah dan seluruh firqah yang dalalah yang jumlahnya 72 dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, pimpinannya dimatikan, alirannya dibinasakan. Tuhan jadikan Jakarta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga presiden yang nanti terpilih, mudah-mudahan Allah yang memilih min Ahlus Sunnah wal Jamaah, min Ahlus Sunnah wal Jamaah, min Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai cucu Rasulullah. Semua yang hadir ini digabul hajatnya ya Rab, digabul hajatnya ya Rab, digabul hajatnya ya Rab, dibayarkan hutangnya ya Rab. Yang belum menemukan jodoh, diberi jodoh oleh Allah. Yang belum mempunyai pekerjaan, dibuka pekerjaan oleh Allah. Dan kita doakan khususan panjangkan umur saudara saya Al-Habibul Khalifah Hasan bin Ja'far As-Saqaf, melebihi 100 tahun, melebihi umur sahabat syariah, selalu mengikuti datuknya Rasulullah, mendapat nazrah dari Rasul, mendapat nazrah dari Ahlu Tarim. Beliau guru-gurunya berkiblat kepada Ahlu Tarim. Tolong selalu dibacakan ajaran Ahlu Tarim. Imamul Haddad berkata, kota suci ada tiga katanya, Makkah, Madinah, wa Tarim. Allahumma hadza du'a minka al-ijabah wa hadza al-jahdu minni wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak
mengucapkan kepada yang terhormat, kepada yang terhormat, karena pukul 12 akan ditutup. Saya mohon satu lagi, ada pengumuman singkat, tidak lebih dari setengah menit. Di Probolinggo terjadi satu kejadian yang sangat aneh, saudara. Satu orang divonis mati oleh dokter, tidak ada harapan untuk hidup lagi. Kemudian dia bermimpi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi beserta Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fugih, dan banyak para awliya habaib yang berjumpa bersorban datang. Kemudian Al-Habib Ali maju ke depan, beliau berkata, kamu tiap hari baca Maulidul Habashi, pasti penyakitmu akan sembuh. Oleh si sakit di debat, Habib Ali berkata, Habib, saya divonis mati oleh dokter. Kata Habib Ali, saya profesornya dokter, katanya. Setelah ini orang sakit mengamalkan Maulidul Habsyi sampai malam ini masih sehat walafiat, dan menurut dokter penyakitnya hilang. Bibarakati Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, begitu indah kata-kata yang dikeluarkan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Qutub Al-Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Basbegi. Mudah-mudahan kita semua mendapat obat dari Rasulullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana huwa nabiyuna min qablik, la ilaha illallah. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. يا الله 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 من الآمنين. Niatkan hajatnya masing-masing, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hazimiyah wa likulli salih. Kepala hajat wan niat. Ya Allah, lama jaman ada jaman mana. Tabarak min hadi tabarak masuk ala tajabina. Sir al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا سهل علينا سهل علينا كل عاسر بجاه بصير النظير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أمنكم سوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيا فيها السلام. أهل دعوة الحمد لله رب العالمين قبول.